Selanjutnya oleh Bupati Timur Tengah Selatan. Selanjutnya oleh Wakil Bupati Timur Tengah Selatan. Selanjutnya oleh Ketua DPRD Kabupaten. Selanjutnya oleh Wakil Kapolri dan di 1621 Timur. Kepala selanjutnya. Mengambil tempat. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara pemakaman secara kedinasan siap. Lapor upacara pemakaman kedinasan almarhum Dr. Andus Cornelis Sepata, Bupati Timur Tengah Selatan, periode 1973-1983, Kamis 2 November 2019, siap! Lanjutkan! Selatan 10 Januari 1938 menghadiri peristiwa iman hari ini. Peristiwa pemakaman jenazah almarhum Bapak Dr. Andus Cornelis Sepata dalam keadaan sehat walafiat. Bersama Bapak Yosef A. Naisoy atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur menyampaikan turut berduka cita dan rasa bela sungkawa yang dalam atas meninggal Bapak Dr. Andus Cornelis Sepata yang layak di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan semoga keluarga yang ditinggal diberikan kekuatan dan ketabahan mencintai. Yang sepanjang hidupnya telah didedikasikan untuk kemajuan Nusa Tenggara Timur. Sebagai Bupati Timur Tengah Selatan masa jabatan 1973 sampai dengan 1983. Almarhum Bapak Dr. Andus Cornelis Sepata telah berkontribusi besar tidak hanya kepada Kabupaten Timur Tengah Selatan, tapi juga terhadap Nusa Tenggara Timur dan bangsa dan negara Republik Indonesia secara keseluruhan. Karena itu, kehadiran kita semua di sini untuk memberikan penghormatan terakhir kepada beliau sebagai dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan bakti almarhum semasa hidup dalam membangun daerah ini. Semoga Tuhan mengampuni dosa kesalahan almarhum dan memperhitungkan semua amal kebaikannya sehingga beliau mendapatkan tempat yang layak di sisi. Sebelum beliau meninggal, beliau bertemu saya di ruang kerja. Hal pertama adalah beliau sangat risau terhadap situasi pemerintahan di Timur Tengah Selatan.
waktu itu belum dilantiknya bupati terpilih dan terjadi menurut beliau pemerintahan berhutang terus. Saya masih ingat kata-katanya, saya sedih, hutangnya banyak sekali pemda kabupaten TTS ini. Bapak tolong bantu dulu supaya mereka bisa selesaikan itu yang baik. Sudah baik, nanti habis lantik bupati, minta bupati dan wakil bupati dan sekda untuk bekerja secara serius sehingga bisa menyelesaikan itu. Yang kedua, titipan kedua, jalan dari Kapan ke Nenas. Nah itu titipan kedua. Jadi dalamnya sudah bekerja, saya tahun depan itu dilanjutkan sampai di desanya beliau, harusnya teman-teman beliau masih sekarang. Sudah saya anggarkan untuk sampai ke Nenas. Itu tempat di mana beliau pesan saya menyelesaikan itu. Karena itu selama jalan, kami akan melanjutkan semangat dan semua cita-cita yang telah dititipkan kepada kami. Hari ini kami melepaskan kepergian, tetapi spirit dan ketenangan akan tetap tinggal dan mewarnai tugas, kata dan pengabdian kami dalam membangun Nusa Tenggara Timur yang tercinta. Shalom. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam. Siap dimakamkan secara kedinasan. Upacara pemakaman jenazah almarhum Bapak Dr. Andus Cornelis Tepatap siap dimakamkan. Laksanakan. Penurunan jenazah. Kami kepada jenazah almarhum Bapak Dr. Andus Cornelis Tepatap. Turun lurus. Sama-sama.